Ya, Anda kembali bersama kami, masih sama dengan Dr. Luki dan Dr. Widya Stuti. Ya. Saya kembali ke Dr. Widya. Kalau tadi kita lihat ada tiga kategori yang memang harus diutamakan. Adalah bayi, lansia, dan ibu hamil. Ya. Tapi balik lagi, ada juga orang-orang, tiga orang ini atau tiga kategori ini, salah satunya mungkin lebih memilih tinggal di dalam rumah. Ya. Biasanya lansia, lebih memilih dan merasa lebih aman kalau mereka berada di rumah sebenarnya. Nah, itu kan juga menjadi perhatian juga kan pasti. Ini bagaimana nih, Bu, untuk menanggapi hal ini? Ya. Kami, layanan kami, pos kesehatan maupun tentunya di pos pengungsian ada dua mekanisme. Pertama yang statis, yang satu lagi dinamis atau mobile. Jadi kami mendatangi, mengunjungi, memastikan bahwa daerah-daerah terdampak itu memang sudah tidak ada lagi warga yang berdomisili. Kalau sampai memang terpaksa, betul-betul memang tidak mau, ya tim kita harus mengedukasi, pendekatan lagi supaya berkenan untuk dijemput. Karena biasanya di daerah-daerah terdampak banjir kan, pertama dipastikan bahwa aliran listriknya harus aman. Sehingga sementara mungkin dimatikan. Dengan pemadaman PLN tentunya berdampak terhadap kebutuhan sehari-hari ya. Jadi yang biasanya mungkin harus menyiapkan apa, lemari pendingin, sehingga makanan tidak bisa dipakai kalau sudah mati semua. Jadi itu yang kami edukasi. Ini memang itu bukan hal yang mudah, tetapi selama ini dengan kerjasama antar lintas institusi tadi, antara BPBD, kemudian tim dari Satpol, dari Dinas Sosial, dan dari Dinas Kesehatan, kita bersama untuk mendatangi warga yang belum mau diedukasi atau belum mau dipindahkan. Kami juga menyiapkan kantor-kantor pemerintah, termasuk puskesmas kecamatan, untuk itu tadi mengevakuasi bayi baru lahir atau yang umur kurang dari 1 bulan untuk mau dibawa ke puskesmas, karena khawatir nanti hipotermia ya. Termasuk juga ibu hamil yang sudah 9 bulan. Karena kejadian-kejadian yang lalu itu melahirkan di tempat pengungsian, ada yang masih di jalan di mobil, ambulan. Jadi kita siapkan bahwa silahkan kita siapkan secara gratis di puskesmas kita. Ya, artinya potensi mereka untuk terserang sesuatu seperti penyakit itu lebih tinggi ketika mereka memilih untuk berdiam di rumah. Iya, betul. Rumah, karena begitu, aksesnya jadi akses tidak ada. Mulai dari listrik, terlambat, air, bisa terlambat. Saya mau ke Dr. Luki, dok. Tadi sudah disebutkan ya bahwa penularan penyakit ini bisa melalui media air, kemudian juga hewan begitu. Tapi pemandangan yang sering kita lihat juga, Eliza, kalau lagi banjir banyak anak-anak yang justru senang main air begitu. Ini main air. Ini sebetulnya potensi atau resiko yang terserang itu lebih besar ke anak kecil juga atau ke umumnya gitu, ke orang-orang yang terkena bencana banjir. Ya, tentu yang terpapar lebih banyak ya. Kalau anak-anak itu kan dia senang ya dengan permainan yang sebelumnya mungkin hari nggak pernah ketemu air di depan rumahnya, jadi main-main itu juga rentan ya. Jadi memang di bencana ini kelompok rentan anak, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan juga yang punya riwayat sebelumnya, punya riwayat penyakit. Nah, tentu ini edukasi di setiap lingkungan, pos kes yang ada di setiap, bahkan ke RT RW kemarin kita itu. Jadi idealnya memang karena setiap tahun kan ada nih sudah banjir, walaupun apa tidak entisnya tidak sama. Jadi masyarakat memang perlu diedukasi, lalu kita punya koordinasi antar tenaga. Ya idealnya memang harus ada jambore penanganan bencana di Jakarta, terutama banjir. Menggerakkan NGO-nya sudah banyak, cuma kadang-kadang tidak match itu, mau bantuannya mau kemana, sehingga masih sulit. Nah, kalau sudah ada koordinasi ini bagus, misalnya paguyuban, ini kan banyak paguyuban di Jakarta, apakah dari Jawa, Malang, itu reaksinya cukup cepat kemarin tuh. Nah, cuma kadang-kadang tidak match mau kemana, nah itu nanti kita persiapkan. Miskomunikasi itu juga sering terjadi ya, kita juga tahu ada kemarin sempat ada yang viral beberapa kepala daerah juga dengan bentrok dengan salah satu, niatnya sebenarnya baik, tapi tadi terkait dengan koordinasi dan informasi, itu yang memang harus ditambahkan. Mungkin harus ada mapping-mapping juga nggak sih sebenarnya, dokter, terkait dengan hari ini? Jadi tadi itu kluster kesehatan, nanti Ibu kita akan mengaktifkan kembali dashipena dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ini ya, tadi
banyak cara yang dilakukan untuk menghilangkan kuman-kuman pasca banjir ini terjadi. Apa yang memang tadi ketika yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah salah satunya adalah tadi ya Bu, penyemprotan. Nah, tapi masyarakat sendiri apa sih yang memang harus mereka lakukan sendiri? Penyadarannya tuh apa? Apakah memang setelah ini mereka harus ngapain sih? Apa yang memang harus mereka lakukan? Sebenarnya kita ada namanya gerakan masyarakat untuk hidup sehat ya. Jadi ada instruksi presiden, ada instruksi gubernur bahwa memang keseharian itu harus gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Itu tadi pertama yang simpel adalah cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air besar. Biasanya cuci tangan gini aja ya Bu, ya, ada caranya harus ya. Mengalir gitu ya, itu tentu harus kita pastikan karena dengan cuci tangan itu banyak sekali hal-hal penyakit yang penularannya melalui makanan yang tidak atau tangan yang terkontaminasi bisa kita tekan. Kemudian juga gerakan cerdik ya. Cerdik itu cek kesehatan secara rutin, minyakkan asap rokok, diet yang seimbang, kelola stres, istirahat cukup, itu hal-hal simpel yang bisa dilakukan oleh warga. Tentu tugas kita bersama, kami kolaborasi antara pemerintah dengan segenap elemen masyarakat untuk mengkampanyekan gerakan hidup sehat tadi. Saya ingin menambahkan tentang, tadi saya sampaikan bahwa data kami sampai dengan hari kemarin kan sebanyak 12.600 sekian yang datang berobat mengakses ke pos kesehatan kita. Kalau dari data grafik per kelompok umur, Mbak, tertinggi ternyata memang di rentang usia yang mengakses layanan ya, itu adalah umur 40-46 tahun. Meskipun usia yang 1 tahun sampai yang 10 tahun juga cukup tinggi, tetapi yang tertinggi di usia 40-46 tahun. 46 tahun. Itu artinya adalah usia-usia dewasa menengah gitu ya, yang produktif ya, yang tentunya menjadi tujuan mereka mencari penghidupan. Artinya ada jam waktu yang teralihkan yang harusnya bekerja, mungkin jadi tidak bisa bekerja. Jadi menjadi perhatian kita. Ini kan juga sebetulnya kalau prediksi dari BMKG ya, ini musim penghujan ini belum puncaknya, gitu ya. Puncaknya itu Februari, masih akan ada waktu. Ya, kami menerima, jadi sudah ada kerjasama antara Pemprov DKI terhadap dengan BMKG, jadi ada prediksi-prediksi ramalan cuaca tanda kutip yang diinfokan kepada kami sudah terjalin sejak tahun lalu. Kami dapatkan info lagi bahwa nanti di tanggal 9-11 juga harus waspada datangnya air yang cukup tinggi yang kemungkinan bisa datang lagi di Jakarta. Nah ini kita waspada. Balik lagi apa yang dikatakan oleh Cikal, kita memang belum masuk puncak-puncaknya ya Cikal ya. Terus ini dia waspada. Apa mungkin imbauan dari Dr. Widya terlebih dahulu kepada masyarakat ini menghadapi banjir yang mungkin akan kembali lagi terjadi mengingat ini aja di luar sudah hujan deras lagi ya, tetap waspada sebenarnya. Pertama tentunya tadi kebiasaan hidup sehat, kemudian kita juga tahu bahwa salah satu komponen penyebab adalah sampah yang mungkin luar biasa, jadi kelola sampah dengan baik itu juga menjadi kata kunci yang harus kita perhatikan. Kalau dari aspek kesehatan sendiri kita himbau bahwa warga untuk pastikan di tempat yang aman. Kalau memang ada imbauan untuk di tempat pengungsian, mohon bisa berkenan untuk bergabung dengan tim kita dan kita tim kita siap untuk memberikan pendampingan. Sudah ada jaminan pendampingan kesehatan. Kalau saya tambahkan untuk ini dari sisi tenaga profesional untuk staf-stafnya dokter dan tim yang lain, itu sekarang kita mensosialisasikan EMT ini ya, Emergency Medical Team, yang tentu supporting ke dinas. Jadi EMT, Emergency Medical Team. Itu ada yang fix, ada yang mobile, ada juga nanti ke rumah sakit. Nah, kita sedang memperkuat itu dan cabang Jakarta Timur kemarin sudah cukup tanggap, terima kasih. Dan ke depan kita siapkan betul teman-teman ID untuk bersama-sama mendampingi dinas kesehatan dan pemerintah, baik dari provinsi maupun daerah atau kabupaten kota. Ini gerakan ke depan ID cabang membentuk Emergency Medical Team untuk bersama-sama dinas kesehatan, tentu dengan profesi kesehatan yang lain, PPNI, IB, IAPMI, dan sebagainya, supaya kluster kesehatan penanganannya betul-betul profesional, manajemennya bagus, sehingga
tidak terjadi bencana, apa, menolong tapi menjadi bencana. Yep. Oke. Okay. Dan masyarakat jangan ragu untuk langsung ke ID ya. Seperti itu ya, apalagi udah IMT. Yang menjadi depan Dinas Kesehatan. Ada Ibu Widya di belakangnya dengan teman yang kolaborasi. Ya, saya terima kasih kepada ID yang luar biasa memberikan apa dampingan bantuan kepada kami, terbuka terhadap kolaborasi dengan pihak manapun. Baik. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Widya Suti dan juga Dr. Luki telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk.